Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Damang Pak. Bapak, ya. Mari ke rumah dulu Pak, hujan. Mangga. Ya. Mangga Pak, Assalamualaikum. Kenapa menangis? Iya Pak, kadang-kadang bukan saya tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tapi kadang-kadang sedih gitu. Alhamdulillah ini ada rezeki 16 juta lebih, ya mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah, terima kasih Pak. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan, ini Rahmat Channel. Oke teman-teman, konten ini merupakan lanjutan dari kisah-kisah sebelumnya dengan niat hati yang bersih serta jiwa yang amanah. Di konten hari ini, walaupun sedang turun hujan, tapi tidak mematahkan semangat saya untuk menyampaikan titipan uang amanah sebesar 4,9 juta rupiah dari Pak Abdul dari Jurong West Singapura, 2,5 juta rupiah dari Tuan Haji Jamal Sengkang, Singapura, 3 juta rupiah dari keluarga almarhum Tuan Hamid bin Haji Arsad dan Ibu Hajah Sumirah binti Kamari dari Singapura, 2,3 juta rupiah dari Tuan Muhammad Juanda Tampines, Singapura, 2 juta rupiah dari Bang Azman, Singapura, 800 ribu rupiah dari Pak Kamal, Singapura, 300 ribu rupiah dari Pak Senin, Malaysia, 800 ribu rupiah dari Tuan Muhammad Fuad Batu Pahat, Malaysia, 300 ribu rupiah dari Pak Guru Bogor. Nah teman-teman, uang ini untuk disampaikan buat Neng Resi, gadis desa yang kehidupannya sangat sederhana, 7 bersaudara, dan beliau mampu lulus sarjana dan sekarang lagi menuntut ilmu di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Miris teman-teman, karena dengan keadaan keluarganya itu kehidupannya sangat memprihatinkan sekali. Kita doakan semoga Neng Resi beserta keluarganya selalu diberi kesehatan dan kelak menjadi orang-orang sukses. Sebelumnya, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh donatur hamba-hamba Allah, baik dari Singapura, Malaysia, dan warga negara kita Indonesia. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Teman-teman, kita lanjut menuju ke rumah Neng Resi, gadis cantik yang sederhana dari Desa Cigaleuh. Ini untuk kecamatannya Malaus. Maaf kalau Mas Sugi ya. Di sini suasananya dingin sekali. Mana hujan lagi. Ya Allah, berat sekali dengan titipan amanah ini. Jujur saya malu juga ini sama donatur karena udah lama sekali ya, karena nengnya nggak pulang-pulang dari pondok pesantren. Wah, kelihatannya itu kayak nengnya ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Damang Pak. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Neng? Alhamdulillah Pak Damang sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar adik keluarga? Alhamdulillah Pak sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mau kemana atau pulang dari mana? Oh ini teh Pak udah dari sekolah adik tadi teh ini diantar dulu soalnya kasihan hujan berangkat sekolahnya. Sekolah apa? Sekolah dinia Pak sesudah sekolah SD sekolah lagi agama. Oh ya, madrasah dinia. Madrasah dinia. Iya. Iya luar biasa ya Allah Neng Resi dan juga adik-adiknya solehah dan soleh. Amin. Soleh dan solehah sekali ya. Ada yang cowok juga kan? Ada. Iya. Saya juga ini kebetulan ada amanah dari hamba-hamba Allah buat Neng. Alhamdulillah. Tapi nanti aja di rumah ya. Karena ini hujan ya. Iya. Mangga atuh Bapak ke rumah dulu. Kasihan ini udah deket hujan ya? Besar ya Pak. Okay. Hati-hati Pak jalannya licin. Baik, baik. Bapak, duluan ya, mari, Pak. Mari, ya. Luar biasa teman-teman. Siapapun yang berkunjung ke kampungnya Neng Resi dijamin bikin betah, bikin ketagihan. Apalagi ini Nengnya sudah cantik, solehah. Ini benar-benar bidadari surga, wanita idaman. Siapa yang dapatin Neng Resi beruntung sekali ini. Alhamdulillah, sekarang kita sudah nyampe di area halaman rumahnya Neng Resi. Nah ini kondisi rumahnya ya sangat memprihatinkan juga. Bukan rumahnya Neng, bukan rumahnya orang tuanya Neng, tapi ini peninggalan dari kakek dan juga neneknya. Orang tuanya Neng Resi itu kerja serabutan yang tidak menentu. Ya Allah. Tapi alhamdulillah ya, walaupun rumah tua, karena Nengnya mungkin rajin dirawat, jadi di halaman rumahnya tampak bersih dan sering didawamkan apa pengajian mungkin di dalam rumah. Ini rumah walaupun tua tapi kelihatannya bercahaya ini. Bapak, ya. Mari ke rumah dulu Pak. Hujan. Mangga, mangga ya. Ya. Ayo Pak. Ya. Mangga Pak. Assalamualaikum. Bingung teman-teman ngobrol di dalam rumah kok gelap. Oh, nyala iya, ya listriknya ya. Di luar hujan. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Boleh masuk? Mangga, Bapak. Kalau tapi di rumahnya ada siapa aja? Ada cuma ada Mama cuma lagi di air, Pak. Oh, Mama lagi di air. Iya. Oh ya udah. Kalau dikira enggak ada siapa-siapa saya enggak berani. Terima kasih. Iya. Izin ngesut ya. Iya, Mangga, Pak. Iya. Bapak, terima Pak. Mangga, mangga. Atur nuhun. Oh iya, Pak, silakan diminum ini. Kebetulan ada gorengan Ragining, Pak. Oh iya, ya. Terima kasih. Ya. Apa Ragining? Coba lihat. Coba ambil gitu. Oh, ya. Allah. Kayak sejenis kemarannya Raginang, Pak. Oh gitu. Itu yang bikin siapa? Yang bikin itu kebetulan putranya Uwa. Oh iya. Kirain Neng. Enggak. Tapi kadang suka bantu kalau ada di sini gitu, bantu buat. Gitu iya iya nanti setelah
ngobrol-ngobrol nanti saya cicipin ya. Iya. Sekali lagi gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak sehat. Adik juga orang tua sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Beberapa hari ke belakang saya ke sini ada mungkin 4 atau 5 kali. Oh, iya, tapi kebetulan saya yang enggak ada ya Pak, lagi di pesantren. Betul. Iya, cuman yang ada itu mamahnya Mama. Neng. Oh, iya. Tapi ketemu sama Mama Pak. Ketemu sama ini juga ini. Oh iya, Hania. Kalau yang adik-adiknya enggak ketemu juga, mungkin lagi pada sekolah. Betul. Iya. Nah, alhamdulillah walaupun sekarang lagi turun hujan, tapi tidak mematahkan semangat saya untuk menyampaikan titipan amanah. Iya, sebetulnya saya malu sama donatur yang dari Singapura, Malaysia, dan yang dari Bogor. Mungkin beliau berkata-kata, kok ini uang amanah belum nyampe-nyampe, udah hampir 1 bulan ya? Oh iya Bapak, kebetulan dari pesantren itu belum diizinkan pulang kalau belum 1 bulan sama Pak Kiai-nya. Oh gitu. Iya, tapi alhamdulillah sekarang saya bisa berkunjung bersilaturahmi ke sini sambil mau menyampaikan titipan amanah. Alhamdulillah. Iya. Neng? Iya, Pak. Kalau yang ini? Siapa ini? Ini adik yang paling kecil, namanya Hania. Halo, cantik, imut, Dede Hania. Umurnya ini berapa tahun? 3 mau ke 4, Pak. Iya. Udah masuk sekolah belum? Belum. Belum masuk TK juga? Belum. Halo. Kita... Halo. Namanya siapa? Hania cantik ya. Masa Allah pakai jilbab. Suka ngawas? Siapa yang ngajarin? Teteh? Masa Allah. Itu kerupuknya di mam. Mau lagi kerupuknya? Nggak mau. Neng, iya, Pak. Itu adiknya imut ya. Alhamdulillah. Masa Allah. Gimana kemarin di Tasik gitu? Alhamdulillah Pak, kemarin kan kebetulan di Tasik itu banyak acara karena kebetulan memperingati Raja Bani ini Pak. Betul. Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iya. Jadi kemarin itu kebetulan ada acara Tabligh Akbar untuk santri-santri ya, dari yayasan, ada juga dari masyarakat sekitar. Jadi acaranya 2 kali Pak itu teh ya. Gitu. Berarti sibuk banget kemarin di sana. Iya, kemarin teh. Kalau boleh tahu ya, di Tasiknya itu saya lupa-lupa ingat gitu, pondok pesantren apa namanya? Pondok pesantren Zainul Huda. Daerah mana itu? Itu daerah, kalau desanya desa Cipakat Pak, kalau masuk kecamatannya kecamatan Singaparna. Daerah Singaparna. Iya. Kalau Neng itu di sana itu sekarang teh mondok ya? Iya, mondok Pak. Tapi suka mengajar yang kecil-kecil katanya. Iya, yang kalau adik saya sekolah di sini. Di situ mah diajarnya anak-anak dinia itu sama santri-santri ya gitu. Begitu. Iya. Pak Bim Bapak membantu guru ngaji mengajar gitu. Luar biasa, insya Allah barokah ya. Amin. Kalau boleh tahu biaya Neng di pondok per bulannya berapa? Kalau ditotalkan seluruhnya Pak 800 atau 700 itu. Itu Pak. Buat apa aja? Buat biaya makan 400, terus teh ada biaya yang misalkan bayar soburi ada yang kayak seperti itu. Itu kadang-kadang bisa nyampe 50.000. Nah, betul. Sisanya buat jajan dan keperluan beli sabun atau buat nyuci segala macam Pak, keperluan perempuan. Terus suka beli, buat beli make up juga? Enggak Pak. Oh. Cukup pupur bayi. Oh gitu. Tapi kan Neng mah luar biasa, tanpa make up pun wajahnya sudah bersih alami gitu. Amin. Karena sering dibasuh air wudhu. Luar biasa ini mah, bidadari surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Terus sumber dananya kan per bulan 800 ribu rupiah, belum adik-adik Neng gitu ya. Itu dari mana aja Neng? Itu kalau 800 ribu rupiah itu teh dulu ya Pak, pas belum banyak adik gitu. Kalau sekarang mah kan berarti udah aja cukup uang makan aja 400 ribu, nggak diberi itu pun uang makan juga ngumpul-ngumpulin gitu. Sekarang makan kadang-kadang kalau ada ngaji gitu, pengajian suka ada ngaji mingguan itu tuh, kadang-kadang ada yang ngasih itu 10 ribu, atau misalkan bantu-bantu beres-beres di DU kayak kemarin Rajaban gitu, itu tuh kadang-kadang dikasih 20 ribu atau 30 ribu, atau juga disuruh misalkan ke Pak Kiai teh, misalkan disuruh bantu beres-beres rumah Bapak Yayasan, dikasih juga. Nah, kalau misalkan orang lain kan kalau dikasih uang itu ada dijajanin, kalau saya mah dikumpulin, nanti kan buat bisa bayar makan, bisa buat jajan gitu. Masya Allah, sungguh luar biasa ya. Prihatin sekali Neng ya. Terus perasaan Neng gimana gitu? Ya kalau perasaan mah ya kalau segimanapun rezeki yang Allah berikan kepada kita tetap disyukuri Pak. Iya, betul sekali. Biar nanti ditambah sama Allah ya. Jadi sekarang mah cukup dengan dikasih gitu. Kadang-kadang ya bantu-bantu jadi dikasih sama orang tuh gitu. Bukan dari orang tua gitu? Bukan, sekarang mah kan Bapak udah kerjanya nggak jelas gitu kadang-kadang. Sekarang Bapak lagi kemana? Lagi kerja serabutan lagi Pak, berangkat lagi. Ya Allah, mana hujan lagi ya. Iya. Kasihan sama Bapak? Kasihan, makanya pengen bantu gitu Pak. Tapi ya saya juga segini adanya gitu, bisa buat makan saya sehari-hari juga ulah. Alhamdulillah nggak ngebebanin ke Bapak lagi sama Mama gitu. Ya kadang-kadang kalau ada lebih suka ngasih buat adik-adik buat jajan atau buat Mama kadang-kadang. Begitu. Ya sungguh luar biasa Neng ini ya. Mandiri gitu ya. Terus Bapak sekarang pulangnya jam berapa nanti? Gak menentu Pak. Sore ya gitu. Padahal ini sekarang juga udah hampir sore ini ya. Yang sabar ya Neng ya, didoain papah mamahnya semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya ya Neng ya. Kenapa kayak netesin air mata? Ya Pak, jadi bukannya tidak bersyukur ya, tapi kadang-kadang sedih gitu ya. Kita sebagai anak juga, semua anak pasti pengen ngebahagiain orang tua gitu ya Pak. Iya. Tapi mungkin mudah-mudahan saya menjadi jalan atau wasilah kebahagiaan mereka gitu, walaupun misalkan sekarang saya belum bisa dengan harta ataupun apapun, tapi minimalnya saya bisa ngebahagiain orang tua dengan saya bisa mondok misalkan benar-benar di pesantren. Mudah-mudahan apa yang Neng cita-citakan terkabul ya. Amin. Bisa membahagiakan kedua orang tua dan juga adik-adik Neng ya. Perbanyak zikir, selawat, minta sama Allah biar semuanya dipermudah ya Neng ya. Iya. Iya Pak, kadang-kadang bukan saya tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tapi kadang-kadang sedih gitu sama diri sendiri belum bisa usaha maksimal, sedangkan melihat keadaan keluarga seperti ini. Udah, jangan bersedih terus. Iya Pak. Jadi saya jadi ikut nangis nih. Yang sabar ya Neng ya. Iya Pak. Insya Allah kedepannya Neng bertemu dengan kebahagiaan. Amin ya Allah, Rabbalamin. Oh iya, seingat saya. Iya Pak. Walaupun Neng, gimana ya, saya jadi nggak enak nih bicaranya. Ya nggak apa-apa tapi nih. Iya nggak apa-apa Pak. Dari keluarga yang segini adanya gitu ya Neng ya. Iya. Tapi saya salut Neng itu kalau nggak salah lulus sarjana ya. Iya Alhamdulillah Pak, saya sudah lulus sarjana.
saya pun. Sarjana apa? Sarjana PAI. Berarti nanti jadi guru agama gitu ya? Iya. Iya. Lalu? Iya, tapi kebetulan ijazah saya belum ditebus, Pak, karena masih ada yang belum bayarnya gitu, Pak. Jadi kalau kan belum bayar itu belum dikasihkan ijazahnya. Iya. Iya, karena saya masih nunggak, belum bisa bayar. Ini juga lagi ngumpul-ngumpul. Mudah-mudahan ada rezekinya dan ijazahnya bisa ditebus. Ya Allah. Itu biayanya berapa yang belum ditebus ijazah sama apalagi gitu yang kurang? Saya sudah lupa karena ada berapa juta gitu. Karena itu udah setahun yang lalu, Pak. Harusnya setahun yang lalu itu saya udah dapat ijazah, tapi karena belum terkumpul, uangnya belum ada gitu. Masih ngumpul-ngumpul. Jadi sekarang ijazah itu masih? Masih di kampus. Masih tertahan. Iya. Ya Allah. Pengen diambil ijazah? Pengen, Pak. Ya Allah. Ya udah jangan nangis terus ya. Coba istighfar, selawat. Udah ya? Udah, gak usah banyak pikiran. Insya Allah ini ada rezeki, nanti ijazahnya ditebus ya. Diambil gitu. Terus ada nanti sebagian lagi buat uang jajan Neng selama di pondok pesantren. Terus ada nanti buat adik-adik Neng dan juga keluarga Neng. Ya. Oh iya. Kalau siapa tuh? Siapa? Yang waktu di video itu ada siapa tuh? Teh. Teh Naya. Itu siapa? Itu putranya Bibi, anaknya Bibi. Oh, jadi sepupuan. Iya. Sama adiknya juga yang Neng siapa Uci. Tuh? Ke mana Neng Puji sekarang? Neng Uci itu kuliah, Pak. Sambil mondok juga katanya ya. Iya, kebetulan ini Teh ada rezeki juga buat Teh Naya dan juga Neng Uci. Ya. Kalau Teh Naya mungkin bisa dipanggil Pak ke sini, tapi kalau Uci itu jauh di Majalengka. Gitu. Iya, nanti aja nanti setelah ini kita panggil Teh Naya ya. Iya, mangga Pak. Iya. Mamahnya ada? Ada, Bapak. Oh, coba dipanggil mamahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang. Muhun. Ibu, gimana kabarnya? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, sekarang mau ketemu sama ibu ya. Tiap kesini, gak ketemu-ketemu kemana? Ke sawah. Bapak mah ke sawah katanya, belum pulang kerja ya? Iya. Wah, ini siapa namanya? Neng Naila. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini baru pulang dari sekolah. Iya. Di sekolah mana ini sekolahnya? MTSA Salam. Daerah mana itu? Daerah Kelapa Dua. Oh, gitu. Terus ke sana jalan kaki apa naik roda dua? Jalan kaki. Kan jauh ke sana. Ya Allah, tiap hari pulang pergi jalan kaki. Iya. Ya Allah, yang sabar ya Neng ya. Kasihan ya adiknya ya. Saya juga dulu seperti itu, Pak. Oh, Neng juga dulu jalan kaki. Dari SD sampai kuliah pun jalan kaki. Iya. Tapi nanti itu bitisnya gede. Memang sudah, Pak. Iya. Neng. Iya, Pak. Udah jangan banyak pikiran, jangan bersedih gitu ya. Mesti apa ya? Banyak-banyak bersyukur. Iya, betul. Biar dipermudah milik rezeki ya. Alhamdulillah ini ada rezeki 16 juta lebih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan orang-orang yang memberikan uang ini dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak.
Neneng. Iya, Pak. Ibu, udah jangan bersedih ya, Bu ya. Neneng ya. Iya, Pak. Itu uangnya dari Pak Abdul dari Jurong West Singapura. Terima kasih, ya. Bapak. Pak Abdul, mudah-mudahan dibalas oleh Allah. Diberikan ya. Kesehatan dan keberkahan rezeki. Amin. Terus dari Tuan Haji Jamal Sengkang Singapura. Terima kasih Pak Haji Jamal. Terus dari keluarga almarhum Tuan Hamid bin Haji Arsad. Terima Ibu kasih, Hajah Tuan Sumirah Hamid. Binti Kamari dari Singapura. Dari Tuan Muhammad Juanda Tampine terima Singapura. Terima kasih, dari Bang Ajman Singapura. Terima kasih Bang Ajman. Dari Pak Kamal Singapura. Terima kasih Bapak. Dari Pak Senin Malaysia. Dari Tuan Muhammad Fuad Batu Fahad Malaysia. Dan dari Pak Guru Bogor. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih kepada semua donatur yang telah. Nanti donatur hamba-hamba Allah didoakan ya Neng ya Bu ya. Iya, semoga mereka yang telah menyisihkan sebagian hartanya mendapatkan balasan dari Allah yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah. Yang sedang sakit, semoga keluarganya disembuhkan, Neneng ya. Amin ya Allah. Neng. Ibu. Ibu, itu uang mau digunain apa? Mau dipakai apa? Saya jadi bingung, Pak. Ini kan memang ijazah saya belum ditebus ya, Pak, dari kampus. Gimana, gimana? Ijazah saya belum ditebus dari kampus, tapi saya di samping lain juga kasihan sama mama saya, sama orang tua saya dan adik-adik saya masih duduk di rumah yang udah mau rubuh, udah pada bocor sama bolong-bolong. Kalau hujan kehujanan, kalau anginnya besar suka dingin Pak, karena bolong-bolong itunya. Jadi rumah ini kayak udah miring gitu ya? Iya, soalnya itu tanahnya itu bergerak-bergerak Pak, jadi rumahnya juga ikut miring gitu ke sebelah sana. Ya Allah. Terus itu uang mau dipakai apa aja? Ini mungkin mau dibelikan ke sebagian bahan rumah, sebagian dulu secukupnya uang ini. Iya. Ya udah, Neng, saya percayain karena itu uang amanah dari donatur. Iya. Saya percayakan sama Neng. Iya. Kalau mau dipakai ngerehab rumah Neng, dibelanjain sebaik mungkin. Iya. Buat bahan-bahan material. Ya. Iya. Terus bagian buat kebutuhan di apa? Neng gitu ya, sama adik-adik Neng. Iya, gitu Pak. Ya. Iya. Boleh digunakan ya. Iya. Nanti belinya itu kalau mau belanja beli pasir, iya, batu, bata gitu ya. Iya, yang keras-keras dulu gitu ya. Iya. Terus kalau ini mau ngerehab rumah, dana tambahannya sudah ada belum, Bu? Belum, Bapak. Ya Allah. Yang sabar. Semoga semuanya dipermudah, diperlancar ya, Neng ya. Amin. Udah, Bu, Neng. Neng. Iya, Pak. Neng. Udah jangan nangis ya. Neng. Iya, Pak. Ibu. Iya, Pak. Udah jangan nangis ya. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, yang menyentuh perasaan ibu juga Neng, saya mohon maaf ya. Sama-sama. Doa terbaik dari saya, kelak Neng jadi orang-orang sukses. Amin ya Allah. Iya. Dan apa yang Neng cita-citakan, ibu cita-citakan, pingin ngerehab rumah, semoga secepatnya terwujud. Amin. Iya. Saya mohon maaf, saya mau pamit karena ini waktu sudah sore ya. Iya. Iya. Saya pamit ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman, penyampaian uang amanah dari hamba-hamba Allah buat Neng Resi dan juga keluarganya
sudah saya sampaikan dengan penuh amanah. Mohon maaf saya kepada donatur, agak lambat penyampaiannya, kurang lebih hampir 1 bulan karena nenengnya selalu berada di pondok pesantren di daerah Tasikmalaya. Doa terbaik dari saya buat seluruh donatur hamba-hamba Allah, semoga mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan semoga apa yang Neng Resi cita-citakan, pingin merehab, merenovasi rumahnya yang hampir ambruk, segera terwujud, segera tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya teman-teman, bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.